Pemirsa, Bupati Temanggung menerima sertifikat indikasi geografis ikan uceng yang diserahkan langsung oleh Freddy Haris selaku Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dan penyerahan sertifikat ini sebagai upaya menjaga kekayaan potensi Temanggung dalam bidang perikanan. Bertempat di Pendopo Jenar, Serda, Temanggung pada Kamis siang, Bupati Temanggung menerima sertifikat indikasi geografis ikan uceng yang diserahkan langsung oleh selaku Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pemberian sertifikat ini bagian dari menjaga kekayaan potensi Kabupaten Temanggung. Ikan uceng merupakan salah satu ikan perairan umum yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan berada di habitat ekosistem sungai yang jernih. Kabupaten Temanggung yang terletak pada ketinggian 500 hingga 1450 mdpl berfotografi cekungan dan memiliki iklim tropis. Dengan karakter dasar sungai bebatuan, dangkal, dan air yang jernih merupakan tempat hidup dan berkembang biak yang bagus untuk ikan uceng. Oleh karena itu, Kabupaten Temanggung menjadi sentra pembudidayaan ikan uceng. Freddy Haris, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menuturkan perlunya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan kekayaan daerah. Potensi daerah itu apa di Indonesia itu sangat banyak. Tapi banyak yang belum mengetahui itu adalah potensi. Maka untuk itu harus ada peran aktif dari kedua belah pihak. Pertama adalah dari pusat, yaitu kantor kami. Kedua dari pemerintah daerah itu sendiri. Masyarakat apa tentunya masih banyak belum mengerti apa itu indikasi geografis, apa itu paten dan merek dan sebagainya. Tapi harapannya adalah dengan kegiatan seperti ini sudah semakin mengerti perlindungan itu dibutuhkan. Karena tanpa pendaftaran nggak bisa dilindungi. Gitu. Maka kami kemarin ayo mari sama-sama daftarkan sehingga kami bisa lindungi. Sementara itu, Muhammad Hadi, selaku Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung atau MGIPUIT, berharap diadakannya pelatihan pembudidayaan dan pengolahan ikan uceng di masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah ikan uceng dan produksi olahan berbahan ikan uceng. Jadi untuk sekarang, untuk budidaya uceng setelah dari hasil penelitian, ini sekarang diserahkan ke dinas yang ditangani oleh UPBD Balai Benih Ikan. Jadi semua ini sekarang penanganannya dari Balai Benih Ikan. Nah, seperti kemarin dari Balai Benih Ikan, itu setelah mengembangkan, kemarin sudah mulai melaksanakan penelitian sejumlah 5,7 ekor. Nah, harapan kita dari masyarakat perlindungan Indonesia Tulangis, ini kalau bisa juga nanti semua mudah-mudahan pada masyarakat. Ya, kepada masyarakat nanti bisa mengembangkan. Kalau masyarakat bisa mengembangkan, nanti untuk setiap kita restokin, kita tidak lagi ikan ilam. Kalau bisa ikan uceng. Jadi nanti pemerintah membeli benih ikan uceng pada masyarakat. Adi dan Bastian melaporkan untuk Temanggung TV.